Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Wonogiri. Kali ini kita mau ngantar kayu ke penggergajian kayu. Gede Pak Tulus. Ini kayu-kayu yang akan kita jadikan kusen, nih, kayu-kayu bekas tiang dulu, tiang rumah yang saka wolu. Nanti dibuat kusen sama ada kayu yang baru dipotong. Kecano. Kecano sing kuwi. Jalane angel. Nah, ini. Dalam turunan ini agak susah. Tuh. Mobilnya. Repet. Bayar servis iki. telat. Bensinnya telat. Kesepakan. Ini tadi waktu naikinnya nggak sempat saya video, soalnya nggak ada kameramen nih. Brambang, brambang. Nah, ini kita sudah mau sampai di rumahnya Pak Bus Mebel. Nanti mundur. Bolone ya iki. Kayak
layane wis nang Bristol Gore Sarwor. Kakai mau ini kan agak kaya ya. Kenapa nih? Kaya nih. Hah? Ini pun gak cari. Hapes. Puasa boleh, ibadah boleh, puasa boleh. Tapi jangan lupa mencari harta. Karena harta itu raja dunia, bukan raja akhirat. Wajib kok. Wajib itu. Ini lho, tutupi kamera. Oh iya. Ya aku ingin itu kok. Ini kata lebur oleh mana ini. Masa belum. Masa belum. Masa belum. Eh, bukan no. Berarti kisah digawa iki. Urusan kamu. Kenapa berarti ya no, Pak? Pak. Men, lan men apa men iki? Hah? Arep ngopo? Sopire kae lho, baru do aku, Pak. Do mambiro. Nggih. Nama wire ku sawah kalau mambiro pek kala jonone kae ngono. Nah, padhe iki arep ana sak. Oke. Iya. Penurunan kayu sudah selesai. Iki tukangnya. Tukangnya Pak Tulus. Pak Tulus. Mbah Loso. Mbah Karyo Mejo. Karyo Mejo. Mbah, garap apa nggih, Mbah? Pintu kita. Nah, iki. Wis mejane siap diorder. Bodho iki pesenane full. Hah? Cetak. Ora Mas, enggak pakai sare kuwi. Oh iya. Apa ini? Pintu gunanya siapa ya? Gunanya Mak Nang. Oh Mak Nang. Tris. Wow. Mak Nang Purwantoro. Iki, meja ini. Iki. Oleh Pak Saidi. Saidi kene? Pak Saidi tukang yang ngakon tukang. Gak tahu. Pada guruku itu dulu. Nah, yang guruku kae yo kowe kan Saidi. Kok kowe mecane meneh Pak Saidi tapi. Heeh. Kok macane. Eh, gak aku kok. 10-10. Gae kok macan dadi ra, Dik? Ora dadi. Ora dadi. Kok macane paling empuk 16. 16. Murah tenan ya. Nah, iki calon iki. Karo Pak Saimun rapi kae. Saya mulai rawis tengah.
Ya iki bos kayu kuwi to nek ijol dhuwit. Sing jenenge bos kayu. Nah niki kan pendatang orang nggo dhuwit. Blambang ki orang iki judule lho. Alah. Ora ana bakul nggo iki yo. Dae ngono kan. Juga nyai lampir. Yo. Nah bojone wae njaluk-njaluk butul sik. Kae gedhe dia. Wis pom lho ora susu ya. Ini kira pom ora susu ya iki judule. Pom lho wis. Pecah mas, pecah pas orang susu ya guys. Tapi inter terang. Bang dah. Entahan aku nose. Guys, sobat Wonogiri ya, ini kita mengantar kayunya sudah selesai. Untuk ukuran ini kita sudah konfirmasi dengan Pak Tunggi. Murah. Ode, ngan pamit. Makasih. Nggih. Yo nek iso segera. Diusahakan segera. Karbomu iki to, eh? Iki iki. Mobile anu. Mobile ngambek. Taune ora lho. Di sini iso. Mobilnya ngambek. Ngarep. Ngarep buat kamu mah, buri itu rata kamu mah. Cepat nunggu ya. Ini Pak D. Simon dari ladang. Kancing. Ah. Oke, sampai di sini dulu ya video singkat saya kali ini. Mohon maaf karena ini kita masih dalam prosesi sibuk, belum bisa belum bisa upload video ke pedesaan karena masih ada kerjaan bantu bikin rumahnya bule ya. Kurang lebihnya kali ini saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung dan bosan untuk kiri dengan like, share, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilnya jot-jotan.